zikir yang 1000 nih. 1000 zikir, apalagi waktu kematian nih kan. 1000 kali zikir nih. Yang pertama zikir bagus, ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini gitu sekek nih. Kamu lagi gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi gitu lu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai gigi 4, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi 5, uang ke arah suara, lelah, 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 lelah. Itu sebabnya kata la ilaha itu tidak ada khobarnya. Tidak ada khobarnya. La ilaha illallah, illa itu ya ada tulisna. Allah itu mansub. Ya. Mansubun bibikanal mahzub. Bukan dia baris atas karena la itu enggak. Tapi ada lafaz yang dibuang di situ. La ilaha illallah maujudun illa ma kana Allah. Makanya orang-orang yang ahli syariah seperti kita-kita ini masih kita berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sudah ada makom-makom, dia sudah sampai pada makom syahadah. Sudah bilang la ilaha illallah enggak lagi. Udah itu tarinya zikir dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasyur rahbadhu ayyidna tatallatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para masyaikh, para asatis, ustazat, tiang-tiang muliakan, tiang banggakan, tiang hormati, mudah-mudahan pelungguh sami dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pelingsir, sepuh, tokoh adat, tokoh pemuda, para pejabat pemerintah yang sepot rauh, yang tiang muliakan, lebih khusus pengurus masjid, pengurus masjid besar Al-Muttaqin, Suralaga, seluruh jajaran yang tiang muliakan, jamaah hadirin hadirat, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah laikallam samulia niki. Di malam yang mulia ini kita ijtima', kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang disebut di situ nama Allah subhanahu wa ta'ala. Khairul biqa' ma zukira fihi ismullah. Sebaik-baik tempat adalah tempat disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling mulia adalah masajid, masjid. Maka itu sebabnya di saat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, maka kemuliaan demi kemuliaan Allah curahkan kepada kita sekalian. Pulungguh hadir, pulungguh rauh, etekap, niat etekap di tempat ini, berlipat ganda kemuliaan yang Allah icanin, Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat salam, tak lupa kita aturkan keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diberikan hak oleh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada umatnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang diberikan hak untuk mensyafaat, menolong, memberikan bantuan kepada umatnya kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiang belum bersami wajib syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba li ummati Muhammadin. Beruntung bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu fid dunya sa'idina musa'idin. Mereka hidup di dunia bahagia,
Mereka hidup di dunia dalam keadaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu fil akhirati musyaffa'in. Nanti di hari kemudian mereka mendapatkan syafaah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam takun hazihi illa fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak akan terjadi kecuali kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiampul wasami alhamdulillahirabbil alamin. Maka tidak ada kata yang paling mulia selain kita ucapkan selawat salam Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya pahala salawat tidak akan ada bandingannya di antara amal-amal sunnah yang lain selain daripada amal salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena naba Nabi Muhammad, pasangan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyebab membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan orang masuk surga, manusia tidak akan pernah masuk surga setinggi apapun amal perbuatannya, jika tidak mengawalinya, mengakhiri hidupnya dengan dua syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti dua nama, dua kunci, anak kunci, kalau kita ibaratkan seperti pintu menjadi pembuka surga Allah Subhanahu wa taala, adalah lafzul jalalah Allah dan lafzul karamah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudara rahimakumullah, kesempatan ini dia mendapatkan kehormatan untuk ngiring tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tiang nenten bukan tiang menggurui pulungguh sami, bukan mengajari pulungguh sami. Pulungguh mungkin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pulungguh lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doa pulungguh sami yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang Allah tahu. Allah tidak akan ada yang arah hamba tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia itu Allah tutup. Allah tidak umumkan siapa orang yang mulia itu. Orang wali itu tidak ada yang tahu kecuali sesama walinya. Bisa jadi kita semua ini termasuk min aulia illah, termasuk di antara orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebabnya kita menjalankan perintah Allah, salat berjamaah masya Allah ramai. Masjid yang paling ramai salat jamaahnya adalah Masjid Al-Muttaqin Suralaga. Alhamdulillah wa syukurillah. Ramai kalau banyak orang. Baru dia ramai mun luwe kanceun teh. Ya. Mun ya. Masjid salain ja dua saf. Salain lain ja dua saf jamaahnya. Kalau Masjid Al-Muttaqin masya Allah bersaf-saf-saf. Kalau masjid yang lain hanya dua saf, Safrudin ke Syafi'i. Hanya dua saf, Safrudin jadi imam, Syafi'i jadi makmum. Kalau Masjid Al-Muttaqin ja masya Allah luar biasa, penuh jamaahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian kita makin niki. Nasihat dari Abdullah bin Abbas. Kalau tadi khutbah nasihat dari Abdullah bin Mas'ud, sekarang Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pisak si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abbas adalah amak sayyidna, ya, amak kakena Nabi bahasa deriki. Amak kakena, amak sayyid. Ya. Ma'di. Ma'di. Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas. Nah, kalau Abdullah itu pisah sasodat, berpisah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernasihat kepada kita sekalian. Zukira anna rajulan jaa ila Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada seseorang datang menghadap kepada sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau pelongo sami mendengar redaksi
di dalam ilmu hadis, ilmu diroyah hadis. Kalau mengatakan Abdullah an Abdullah ibni Umar, an ibn Abdullah ibni Mas'udin, an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Anhuma bahasa ente. Nggih. Kenapa anhuma? Anhu pertama kembali kepada Abdullahnya, hu yang berikutnya kembali kepada Abbas. Sebab anak sama bapaknya adalah sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya pun an ibni Abbasin ya radhiyallahu anhuma. Musa lain dia anhu doang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan. Kenapa? Karena enggak tahu kita bapaknya ya muslim apa tidak. Tapi kalau an ibni Abbasin, an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ah, iya bahasa ikbarat niki. Qala anna rajulan jaa ila Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma faqala. Faqala lahu. Berkata orang ini kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ausini, berikanlah kami nasihat, berikanlah kami petunjuk. Hei Abdullah bin Abbas, nunas petunjuk tipak pelungguh." Bahasan seorang ini datang menghadap kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Faqala lahu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka bernasihatlah Abdullah bin Abbas kepada laki-laki yang minta nasihat tadi. Beliau mengucapkan nasihat itu kepadanya. Usika, aku bernasihat kepadamu. Karena kamu tadi minta nasihat kepadaku, maka saya bernasihat kepadamu. Usika, aku bernasihat kepadamu. Aku berpesan kepadamu. Itu namanya wasiat. Okay, wasiyah. Ada wasiyah. Wasiat itu pesan. Bahasa Imam Ghazali, ya. Man lam yakun lahu wasiyatun ba'da mamatihi fatlakun alaihi husranun. Siapa saja yang sebelum hidupnya belum menulis wasiat, maka akan terjadi penyesalan di belakang hari nanti. Nah, wasiat. Makanya kalau ulama-ulama besar, para waliullah, pariullah itu pasti menyusun wasiat, menulis wasiat untuk putra-putri, anak, saudara dan keluarganya. Pasti. Pasti. Kenapa? Karena itu pesan-pesan kemuliaan bagi ya ulama, orang wali, orang-orang yang alim dekat kepada Allah SWT menyusun wasiat. Pesan-pesan keagamaan untuk putra putri dan keluarga. Itu wasiat. Imam Ghazali pada waktu meninggal dunia ditemukan wasiat beliau di bawah bantal. Ya. Begitu juga ulama-ulama, kalau kita baca dalam kitab Hilyatul Aulia wa Karamatul Aulia, rata-rata para wali, para ulama itu menyusun wasiat sebelum wafat, belum matinya. Ada yang menyusun wasiat jauh sebelum meninggal dunia. Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyusun wasiat 80 tahun sebelum meninggal dunia. Beliau sudah menyusun wasiat. Coba. Dari tahun 1940-an beliau sudah menyusun wasiat. Tahun 1953 beliau menyusun wasiat berbahasa Arab. Tahun 1970 menyusun wasiat, wasiat renungan masa. Tahun 82 menyusun wasiat renungan masa. Tahun 91 menyusun wasiat renungan masa khusus untuk putra putri beliau. Itu dia yang tertuang dalam buku wasiat renungan masa pengalaman baru. Itu contoh real ulama yang cinta kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada umat, kepada kita sekalian, menyusunkan kita wasiat. Sekarang wasiat menjadi contoh Jogja yang belum wasami. Mudah mulai batuk-batuk. Wah, mulai sesak napas. Ditulis be wasiat sila. Pe anangku. Pe pacu-pacu tiba di sida Allah Ta'ala.
harta saskedi ini kahbi pada bersual. Aku yakku ninggal menghadap sedia Allah Subhanahu wa taala. I wasiat pulung dik. Tulis. Begitu 9 hari baru ditemukan oleh ya keluarganya. Sang bijian dijaga daiten tulisan nikah kan. Begitu dia baca, pasti dia menangis. Tepesen ke si amangku, si bapak ini. Pacu-pacu, bakti taat kepada sedia Allah Subhanahu wa taala. Kah pada besual gara-gara bangket. Kah besual gara-gara tanah. Wasiat dengan toa. Berarti orang tua sudah bebas dari tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah berwasiat. Temu Lusami tulis di wasiat mangki tulis wah. Dia tahu piran jaga. Katuan kas. Dia tahu jaga lemah aja ke pulungku. Tulis di wasiat dulu. Pokok sawah tulis dulu. Arah doang pun baca lemah si bija jarin tuh. Nggak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Sila. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tulis wasiatnya. Untuk apa? Jaga-jaga. Kenapa? Karena di saat kita tidur, benar itu kelolosan kalau tidur itu kan. Tertidur, bangun, tuis. Dia tertuis terus, sampai terus dia. Nggak tahu kita itu. Itu sebabnya, begitu kita tidur. Bismikallahum ma'ahya wa bismika amun. Pelungguh sudah nyatakan diri mati. Begitu kita tidur. Bismikallahum ma'ahya. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Wa bismika amut atau kami saat tidur kelolosan sampai mati. Doa Rasulullah ya Allah ajarkan kepada kita sekali. Enggak tahu kita ajal itu kapan. Maka sebelum itu berwasiatlah. Abdullah bin Abbas memberikan contoh kepada kita. Bahkan orang lain bukan anaknya. Beliau berwasiat kepadanya, "Usika, aku berwasiat kepadamu, wahai semetonku, wahai anakku, wahai saudaraku, wahai temanku, wahai kerabatku." Karena rajulan ini umum bahasanya. Ja'a ya, wa zukira anna rajulan ja'a ila Abdullah ibni Abbasin. Disebutkan bahwa ada seorang yang datang minta nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Apa nasihat beliau? Usika bisittati asya. Aku wasiatkan kepadamu, aku berpesan kepadamu 6 hal. Usika bisittati asya'a. Aku bernasihat kepadamu hai semetonku 6 hal. Awwaluha, yang pertama, yaqinul qalbi bil asya'il lati takaffalallahu laka biha. Masyaallah tabarakallah. Tinggi sekali bahasanya. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yakinul qalbi. Aku berwasiat berpesan kepadamu supaya hatimu yakin. Yakinul qalbi. Keyakinan hati. Tentang apa keyakinan itu? Bil asyai. Dengan sesuatu allati taqabbalallahu laka biha. Yang Allah sudah jamin. Sesuatu itu Allah sudah jamin. Maka tiang losami harus yakin terhadap apa yang sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Terjamin irup si Allah taala. Allah berikan kita umur, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan yakin terhadap umur yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita rezeki, kita harus yakin terhadap pemberian Allah itu berupa rezeki. Jangan pernah ragu. Ini saya wasiatkan kepadamu karena banyak orang ragu terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak yakin akan kadar Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak yakin bahwa di saat diberikan musibah seolah-olah Allah menyiksa dia padahal Allah sedang mengangkat derajatnya menuju derajat kemuliaan. Yaqinul qalbi bil asya'il lati takaffalallahu laka biha. Aku pesankan kepadamu wahai semetonku agar engkau yakin seyakin-yakinnya bahwa semua itu Allah sudah menjaminkan semuanya kepada kita sekalian.
Insyaallah. Tabarakallah. Sehat. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sehat itu. Rizki sudah jamin rizki itu. Bimbintan tapi itu rizki niki. Kalau bukan itu rizki kita enggak bisa. Sudah masuk ke dalam mulut kita saja. Kalau itu bukan rizki kita keluar dia. Sudah masuk ke perut. Rizki itu. Tapi karena bukan rizki kita keluar dia. Muntah api. Kita muntahkan rizki itu. Karena memang bukan rizki kita. Allah sudah jamin semua itu. Yakin seyakin-yakinnya. Semua itu adalah Allah sudah menjamin. Allah sudah menjadi kapil. Allah sudah menjamin semua kehidupan manusia hambanya kepada kita sekali. Yang luas kami sudah dijamin oleh Allah SWT hidup. Begitu kita hidup, lahir jadi manusia. Coba, kita lahir jadi binatang. Kita lahir jadi sapi. Dong 5 hari raya korban, gorok itu sih. Tapi Allah sudah jamin kita dijadikan menjadi manusia oleh Allah SWT. Setelah kita jadikan manusia oleh Allah SWT, Allah berikan kita jaminan mama, nina. Enggak pernah ada hak opsi untuk memilih. Oh, aku jadi nina. Enggak pernah. Kita semua jadi laki. Kenapa? Karena Allah menjamin bahwa kita jadi laki oleh Allah SWT. Jadi perempuan, Allah jamin dia menjadi perempuan. Semuanya sudah ditakapul. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rasa sugih sudah dijamin orang sugih mimpi pelungguh ngelet jari sugih sugih saja lagu ngoneng-ngoneng bangkrut berarti dia cocok sugih berusaha siang malang petang menah berusaha usaha luntuh lagu gagal luntuh di ini berhasil berarti kita belum ada pada posisi itu. Mundah miskin dia wah kelihatan wah miskin kan ngono. Timajan dia berusaha wah miskin tuh niki kan. Tapi itu cara Allah memberikan jaminan kepada hambanya. Maka bagi kita orang yang beriman adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama nasihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Yaqinul qalbi bil asya'il lati taqabbalallahu lakabih. Ini yang pertama. Wasani. Yang kedua nasihat beliau. Bi ada'il fara'idi li waqtiha. Saya wasiatkan kepadamu, saya berpesan kepadamu hai semetonku kata Abdullah bin Abbas. Bi ada'il fara'idi. Engkau tunaikan semua fardu-fardu kewajiban-kewajiban itu liwaktiha sesuai dengan waktunya. Kau gak kenakan, kau laksanakan perintah Allah sesuai dengan waktunya. Kalau sholat zuhur, kerjakan sholat pada waktu zuhur. Jangan kerjakan sholat pada zuhur waktu asar. Sibuk di tengah bangkat. Dari zuhur sampai maghrib di tengah bangkit. Napiaran anu maku atau sebiu kaca. Akhir lupa sembahyang asar. Bareh bae tetendo pesupu di maghrib. Nah, bahaya. Nasihat Abdullah bin Abbas usika. Saya berwasiat kepadamu bi ada'il fara'idi li waqtiha. Engkau tunaikan, kau laksanakan fardu pada waktunya. Kewajiban pada waktunya. Kalau engkau mau berkorban Idul Adha, belum berkorban. Lu ya berkorban daging gitu. Oh, banyak. Yang paling banyak di sini adalah korban perasaan. Paling banyak sudah korban perasaan sudah ini. Paling lu korban perasaan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Wow. Ya, syarat mampu berkorbanlah. Ya. Kapan berkorbannya? Ya pada waktunya. Baru disebut dia adalah Idul Nahar, Idul Kurban. Pada waktu kita menyembelih Idul Kurban pada Ayyamun Nahar. Pada hari Ayyamut Tasyrik. Begitu sudah takbiratul ihram.
ya, imam salat Idul Adha sudah, setelah itu sudah mulai berkorban sampai tanggal 10, 11, 12, 13. Itu baru Idul Adha, Idul Kurban. Lewat itu tidak termasuk Idul Adha, Idul Kurban, tapi sembelih biasa. Kenapa? Karena bukan waktunya. Gitu. Begitu juga salat Jumat. Ya, kan bagi Tuhan piran sembahyang Jumat, salat Jumat, ya hari Jumat lah. Kan pertanyaannya, kapan salat Jumat? Ya, salat Jumat pada hari Jumat. Enggak mungkin sudah salat hari Senin. Itu namanya melaksanakan fardu pada waktunya. Jam lu sami salat 5 waktu sehari semalam, Masya Allah tabarakallah. Itu nasihat yang paling mulia yang Allah titip wasiat itu melalui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wasani bi ada'il faraid li waqtiha, menunaikan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang bersami. Ada kewajiban mahdhah, kewajiban pokok. Sanden tahu wakilah iaran kewajiban fardu niki, atau istilahnya fardu ain. Fardu ain. Ya. Salat 5 waktu fardu ain. Haji fardu ain. Ya. Zakat fardu ain. Syahadah fardu ain. Ya, fardu masing-masing kita, kewajiban masing-masing kita. Untuk apa? Itu cara Allah SWT memberikan kita rahmat, maghfirah, inayah, maghfirahnya kepada kita sekalian. Bapak ibu saudara-saudara rahimakumullah, ini nasihat yang kedua. Wasalisu, yang ketiga, bilisanin ratbin fi zikrillah ta'ala, yaitu aku nasihatkan kepadamu untuk selalu lisan, lidah ini basah, ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Lisan ini selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati lisan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah penanda orang itu selamat. Kenapa? Karena lisannya selalu basah nyebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilisanin ratbin bizikrillah. Lisan yang selalu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ada caranya. Kaifiat zikir ada caranya. Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Masyhur, guru besar yang luasan, pendiri organisasi Nahdlatul Wathan, ajar yang luasan cara zikir yang baik. Allah memberikan, menuntun kepada kita cara zikir yang baik. Rasulullah SAW menuntun, mengajar kepada kita sekalian zikir yang baik. Guru besar kita juga mengajarkan kepada kita zikir yang baik. Maka dituliskan kita, dikarangkan kita, ya, wirid-wirid. Ada wirid nur, ada tarekah hizib Nahdlatul Ulama. Itu untuk apa? Untuk membiasakan kita semua untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Separuh jemaah tujuraru lagu ni, mensurah lagu jadi nara, dah ada tujuraru. Kalau di sana ni kerja menzikir nyeribu, bukan nara nyeribu, zikir yang seribu ni, seribu zikir, apalagi waktu kematian ni kan, seribu kali zikir ni. Ya, pertama zikir bagus, ade, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini gigi sekek ni. Kamu lagi gigi dua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulai gigi telu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulai gigi empat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gigi lima. Wang kahara suara. Lallah, 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 lallah. Lallah, 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 lallah. Udah berhenti dia bilang la ilaha illallah. Tuh tahu nih, jerah lidi ke jandi nara. Nih keja, solah top dan zikir nih ke. La ilaha illallah. Kalau dalam tarekah naksabandiyah gih, menzikir niki, niki adalah ya zikir yamin, zikir shimal, zikir fauq, zikir qalb. Nah,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illanya, tasbihnya ke hati. Illallah. Hati. Nah, kalau itu udah zikir, baru ada asarnya. Baru ada bekasnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau zikir sama uniknya, la ilaha illallah, illa 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 illa. Enggak ada bekasnya. Enggak ada bekasnya. Makanya yang tatmainnul qulub itu ala bi zikrillah tatmainnul qulub itu yang ada kaifiatnya, ada caranya. Itu sebabnya ada kalam nafi, ada kalam isbat. Mana kalam nafinya? La ilaha. Itu kalam isbatnya, kalam nafi. Tidak ada Tuhan. Illallah. Itu kalam isbat. Itu sebabnya kata la ilaha itu tidak ada khobarnya. Tidak ada khobarnya. La ilaha illallah. Illa itu ya, ada tulisna. Allah itu mansub. Ya. Mansubun bibikanal mahzub. Bukan dia baris atas karena la itu enggak. Tapi ada lapas yang dibuang di situ. La ilaha illallah maujudun illa ma kana Allah. Itu takdirnya itu. Ya. Makanya la ilaha illallah. Makanya orang-orang yang ahli syariah seperti kita-kita ini masih kita berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sudah ada makom-makom, dia sudah sampai pada makom syahadah, sudah bilang la ilaha illallah enggak lagi. Hu, hu, hu. Udah itu caranya zikir dia. Kenapa? Karena sudah kembali dia. Hati, pikiran, jiwa, raganya bertaut semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lo sami kena la ilaha masih terpikir pira sika berkorban. La ilallah bitu kia berutang. Masih mikir manu itu manusia. Kalau ulama-ulama yang sudah makomnya makomu syahadah sudah melebur dia. La ilaha illallah. Sudah full dia. Itu sebabnya surah yang paling mulia, paling tinggi adalah suratul ikhlas. Suratul ikhlas itu apa? Kul, kul, hu, hu. Sudah dia hu dia. Sudah makomnya tinggi. Hu, kul, hu. Oh. Makanya dia suratul ikhlas namanya itu. Sudah pada makam hu dia. Ya. Makam yang tinggi sekali. Makanya disebut suratul ikhlas. Tidak ada kata ikhlas dalam kulhu Allah. Tidak ada. Ini separuh mundi disebut sili. Telah menyumbang. Karena dia bisiki pengantinnya masjid. Niki Ustaz, Pak Haji. Tiang nyumbang baru 500 ribu. Kesebut aran kunggi. Bagus. Lagu pengurus masjid. Telah nyumbang hamba Allah. Tidak mau disebut namanya. Haji Kaswaini. Tidak mau disebut namanya. Yaitu Haji Kaswaini. Kan disebut namun dengan jarina. Insyaallah tabarakallah. Ikhlas tidak ada. Kata ikhlas dalam suratul ikhlas itu enggak ada. Artinya bahwa ikhlas itu tidak perlu dinampakkan. Mukhlisin alahuddin. Ini munda tersebut sili. Kalau enggak dilibatkan marah. Berarti belum menjiwai. Kul huwallahu ahad. Kul hu itu. Memang orang kul hu itu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, ara jamaah lalu midang jok sopok kiai kancin empat. Bajang-bajang ini bajang surah lagu sila. Ya, lalu jok tipa balen seorang tuan guru. Tuan guru niki bodem bije, enges cantik. Datang kancin empat. Induk Rike, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wara bajang-bajang surah lagu ro nene. Datang berempat. Yang datang ngono. Apa alasan Anda datang ke sini? Nggih, tuan guru. Mau cerita bahwa pulunggo cari menantu yang hafal Quran. Yang hafal Quran. Bagus yang hafal Quran.
Nah, kami-kami niki pemuda-pemuda bajang-bajang suara lagu hafal Quran. Bagus. Kami akan tes sekarang satu-satu. Apakah kamu betul penghafal Quran atau tidak? Bok. Kamu? Sida? EP? Sayaran EP? Siapa namamu? Nasrullah, Pak Kiai, Pak Tongguru. Oh, ngono aja. Baca surat An-Nasr. Lancar. Iza ja'a Nasrullahi wal fath. Lancar. Oh, bagus. Hafalan EP bagus. Ya, bacaan EP bagus. Woi hebat, bajang-bajang pemuda seralaga hebat, paseh-paseh. Nah, ante, EP, siaran EP, Abdul Malik. Oh, nujak, baca, ya, kulangus berabin nas. Ya, lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kulangus berabin nas, Malikin nas. Kan ada Malik nih, Malikin nas, Malik Abdul Malik. Nah, itu eh. Siapa namamu? Muhammad Tarik, Pak Kiai, Pak Tongguru. Oh, Tarik, bagus. Baca ayat surat Was-Sama'i Wat-Tariq. Woi, lancar. Was-Sama'i Wat-Tariq wa ma adraka mal Tariq dan seterusnya. Lancar, bagus itu. Pinter itu. Hafal itu. Nah, yang terakhir. Yang keempat nih sugul mengkeringatnya. Mbekenyet nih, sugul marat yang nih keringetan. Bait tisu. Langsung keringetan. Tekus, tapi tekus bahasa surah lagu. Bukan, ini kan. Nah, epi ngombe ini, bukan. Kenapa kamu keringatan? Enggih, Pak Tuan Guru. Enggih. Siapa namamu? Tiang, nama Tiang Ali Imran, Pak Tuan Guru. Kan takut dan suruh baca surah Ali Imran. Kan bilu surah Ali Imran ini kan. Wilu yuk. Sabar kan Nasrullah pendek, Anas pendek, At-Tahrik pendek, Ali Imran. Iya mun tekusang. Yak suruh baca surah Ali Imran. Wah nani jauh. Takus. Enggih Pak Tuan Guru. Ali Imran ya memang namaku. Aranku Ali Imran. Lagu biasa ketekelek kulhu. Biasa terkelihat yang kulhu oleh surah lagu. Oh, menojak bagus. Menojak baca kulhu Allah wahad. Itu suruh baca kulhu Allah wahad. Lancar. Siapa yang dipilih? Ante lo kulhu. Yang dicari justru yang diambil menjadi menantunya. Lo kulhu. Kemben, jujur dia. Cucu. Insya Allah, tabarakallah. Nah, jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Nah. Itu kul huwallah hu. Orang yang lisannya ratban bidzikrillah, lidahnya basah menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka itu wasiatku kepadamu wahai saudaraku, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, warra wasalisu, yang ketiga. Nah, warabe nggih. Nggih. Yang pertama tadi yakinul qalbi bil asya'il lati taqabbalallahu lakab ya. Wasani bi ada'il faraidi li waqtiha. Wasalisu bil lisanin ratbin bi dzikrillah ta'ala. Warabi'u. Yang keempat, wasiatku kepadamu, wahai saudaraku, kata Abdullah bin Abbas. La tuwafiqis syaitana. Fa innahu hasidun lil khalqi. Insyaallah tabarakallah. La tuwafiqis syaitana. Jangan pernah kompromi. Jangan pernah muafakah. Jangan pernah mupakat. Jangan pernah bersama orang-orang yang disebut setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersama setan. Jangan pernah ikuti setan. Jangan pernah manut kepada ya, bisikan setan. Kenapa? Fa innahu, karena setan itu hasidun lil khalqi. Dia pekerjaannya tukang hasad, tukang benci, tukang iri terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sarang setan. Setan tidak akan pernah bahagia melihat tiang meluasami melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah senang sarang setan itu kalau ada orang yang salat 5 waktu sehari semalam. Kenapa? Karena dia selalu hasid, selalu iri dengki hasad kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya setan disebut syaitan.
innama summiya syaitanu syaitanan libu'dihi an rahmatillah. Disebut syaitan itu syaitan karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya disebut syaitan. Maka yang perlu sami ya, berkewajiban untuk berlindung dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat Al-Qur'an nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat Al-Qur'an. Ayat nih. Mani ragu belum. Katua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat Al-Qur'an. Bingung pada tidak tersebut. Ayat Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih. Ayat Al-Qur'an nanti. Ikhtalafal ulama usuralaga. Khilaf ulama suralaga. Aminhum mangqalu annahu ayatun minal Qur'an. Aminhum mangqalu annahu laysat ayatan minal Qur'an. Ada yang berpendapat bahwa a'udzu billah bukan ayat Al-Qur'an. Ada yang berpendapat itu Al-Qur'an. A'udzu billah ayat Al-Qur'an. Innamas sahihu anna a'udzu billahi minasyaitonir rajim laysat ayatan min ayil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitan itu bukan ayat Al-Qur'an. Tapi perintah untuk berlindung kepada setan itu dari godaan setan itu adalah perintah Allah SWT. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu warid penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daudlah pelonggo yakini a'udzubillahi minasyaitonir rajim ayat, bukan salah pelonggo. Nggih. Bukan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Tapi kita dianjurkan untuk ta'awuz, minta perlindungan dari Allah SWT terhadap godaan syaitan. Itu sebabnya summiya syaitanu syaitanan libu'dihi an rahmatillah. Wa man ba'uda an rahmatillah haruma 'alaihil jannatu. Siapa saja yang jauh dari rahmat Allah, maka haram dia masuk surga. Enggak akan pernah masuk surga orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tidak akan pernah masuk surga karena dia dilaknat oleh Allah SWT. Mal'unun la'in, mal'un rajim, marjum, dia rejam ya, dia dijauhkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu adalah musuh manusia, maka jangan pernah engkau sepakat dengan setan itu. Aku wasiatkan kepadamu hai saudaraku, kata Abdullah bin Abbas, la tua fikis syaitana fa innahu hasidun lil khalqi. Baik setan itu ada setan yang berbentuk manusia, ini paling bahaya ini. Setan berbentuk manusia ini. Orang beramal, dia ngeledek-ledekin, tumben beramal dia. Ya, salehnya lehan. Setan wahnu. Ya. Rajin orang ke masjid, firan tobat batur, setan wahnu. Orang berbuat baik, dia ada saja dia ledekin orang. Orang berkorban sendirian, korban sapi. Ada di saat teparan sugih. Setan wahnu. Itu setan yang paling nyata. Minal jin natiwan. Nah, itu. Orang berbuat baik, sementara dia hasad, dia dengki, dia talawate, berarti dia adalah min fi'alis syaitan. Itu adalah perbuatan, perbuatan syaitan. Bahasan Abdullah bin Abbas, la tua fikis syaitan. Jangan pernah sepakat dengan setan itu. Karena setan itu selalu hasad, iri dengki. Berarti kalau orang yang iri dengki itu adalah watak setan sudah itu. Ya. Watak setan. Iri dengki. Orang nyalon jadi kepala desa, nyalon dia.
darah kepen. Biarkan saja. Ya. Nyalon untuk apa? Untuk demokrasi. Wah, keren. Demokrasi. Ya. Sukses enggak perlu di kita. Di sukses niki kreativitas, popularitas, kreativitas, akuntabilitas. Ya, isi terpilih saya dengan lagu paling penting terakhir niki isin tas. Lu isin tas saja, sal. Iya angkun batur nengke kan? Iya angkun batur mangkin, insyaallah. Iya paling dulu di kutuanan, pira isin tas dulu kan? Timanya profesor doktor mendar isin tas, eh mudi. Oh ya angkun batur jemaah nengke nih, insyaallah, tabarakallah. Ya, ini setan ini kejanggih, enggak bukan setan itu. Ya, lah. Jadi orang yang ikut sepakat dengan perbuatan setan itu berarti dia masuk dalam lingkaran laknat Allah Subhanahu wa taala. Inna sehat beliau la tuwafiqu syaitana fa innahu hasidun lil khalqi. Yang kelima wal khamisu. Yang kelima, la tu'ammirid dunya fa innaha tukhribu akhirataka. La tu'ammirid dunya. Jangan engkau jadikan dunia itu dalam hatimu. Kalau dunia dalam hatimu itu dia akan pernah puas. Beduin bangka sehektar, milin 10 hektar. Itu dunia kalau ditaruh di hati. Tidak akan pernah berpuas kalau dunia ditaruh di hati. Tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena dunia itu harus keluar dari hati kita. Jangan menjadi beban. Oh. Sebab kalau ya jangan taruh uang di hati, tapi taruhlah uang itu di dompet. Dompet tuh kolon kepen niki. Kalau pelonggoh taruh di hati, kota amal muter tetak 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 tetak. Pilih bareng bea abang saicu. Puter. Pire sugun. Sebirem sugun. Kenapa? Karena uang ditaruh di hati. Ya. Kalau uang ditaruh di hati, mikir-mikir, milih-milih. Keluarkan saja. Ya. Itu sebabnya beliau katakan la tu'ammirid dunya. Jangan engkau makmurkan dunia, maksudnya amir dalam hati. Kalau hati sudah terlalu bertaut dengan unsur duniawi, itu manusia tidak akan pernah puas sepalamanya. Dini ini puas kalau orang sudah ya menjadikan dunia dalam hatinya. Itu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah puas manusia terhadap urusan duniawi sampai penuh mulutnya dengan tanah. Mun wat sungpel bewin si tanah alias mati kojoh pelot. Nabi bahasa Riki. Mati wasilah. Mati kojoh pelot lah niki kan. Baru selesai urusan dunia. Kalau sudah mulut ditampal tanah, selesai urusan dunia niki. Maka jangan pernah kau selalu dilelahkan oleh urusan dunia. Penting kita memang mencari rizki. Ya. Rizki ala qadri hajatik. Rizki sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh tekepeng 10 juta. Sesuai itu kebutuhan kita. Kalau sesuai tidak sesuai dengan jangkauan ala qadrina. Dengan ukuran kita. Itu yang menyebabkan manusia korupsi. Kenapa? Karena dia mencari dunia melebihi takarannya. Saaran iman niki. Mana batasannya? Itulah batasan dia mendapatkan. Dan bau ya langsung sopo iman, langsung goa gitu. Sesuai dengan takarannya. Pangan begitu makan tidak boleh melebihi. Ya, kalau melebihi maka dia tidak akan pernah sampai mau makan Allah lima. Padahal dia memasukkan ke mulutnya. Rizki itu sesuai dengan takarannya. Begitu kita makan, pegang rizki itu.
masukkan ke mulut sesuai dengan takarannya. Ya. Kalau melebihi takarannya maka itu akan menyusahkan. Minum gelas niki, nggak bisa gelas ini masuk ke mulut kita. Oh, nggak bisa, karena bukan takarannya. Karena bukan takarannya. Itu pula ukuran rezeki yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan takaran kita masing-masing. Itu sajeleng-jeleng, sa miskin-miskin, miskin tapi penyakit tuh. Sekedar batu, pilek, renggek. Penyakit dengan miskin. Apa wat? Bodrek. Panadol. Dari inem sinapi aran inem ai putih baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin baca bismillahirrahmanirrahim. Nginem man. Munwa sembuh aja. Selahana. Penyakit dengan miskin niki. Coba penyakit dengan sugih. Sugihan penyakit nih. Milin berobat luar negeri. Padahal lin tahu sugu lentut tenan. Milin operasi Singapura. Kemben sengaan. Rizkinya dia melebihi dari rizki kita, maka penyakitnya Allah berikan penyakit dengan sugih. Mendang-mendang biasa-biasa aja, biasa-biasa penyakit tuh. Padahal yang sugu lentut doang niki harus dioperasi ya, Jok. Singapura. Pire biayen sila. Mepelungguh ngentut gratis nih juga. Benyantat milih. Gratis wasila. Makin niki musim corona. Araan de ngentut di batuk. Sila bay. Mau ngentut batur pelungguh ndin kembi-kembi jemaah. Lagu membatuk. Batuk dengan dia. Takut untuk corona nih kan. Nah coba. Insyaallah tabarakallah tuh jemaah hadirin hadirat. Rahimakumullah. Apakah termasuk suzon batuk-batuk dengan corona? Ndek suzon nih, hati-hati karena khawatir karena kan jaga-jaga. Iya put kadu masker nih kita, pelungguh tiang kadu masker nih, masya Allah. Katuan nih, driki tuan buka daster, balik buka daster. Iya put kadu masker nih, ikhtiyafan kita hati-hati. Ndek tahu tiang belum bersara bayi mana kan? Iya tetajah isi ulama ya si pemerintah hadir sehati hati insyaallah tabarakallah. Maka itu sebabnya jangan jadikan dunia itu ya bersemayam dalam hati kita. Semuanya sudah diatur rizki itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara-saudara rahimakumullah, yang terakhir yang keenam, wasadisu yang keenam, antakuna nasihan lil muslimina daiman. Nah coba, hendaklah kita semua engkau, kata Imam, kata Abdullah bin Abbas, engkau menjadi penasehat, selalu bernasehat kepada sesama muslim dalam situasi dan kondisi apapun. Engkau lupa bernasehat. Yang sekedik jaga nasihat ni ke penting pelungguh tegur sahabat nasihatin. Kah bayi lupa nasihat, bernasihat kepada siapapun penting. Kenapa? Orang yang selalu bernasihat, memberikan nasihat kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, itu petanda orang yang selamat dunia wal akhirah. Antakuna nasihan lil muslimina daiman. Pesanku yang terakhir, kata Abdullah bin Abbas, engkau selalu bernasehat. Nasehat tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Munara keluarga, sepeleh, sabar buat salah, tegur. Nasehatin dia, supaya jangan berlanjut dalam dosa. Munara, ya, keluarga, sahabat, teman yang berbuat dosa, kita tegur. Kita bernasehat untuk apa? Untuk menuju selamat dunia wal akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah, niki sudah waktu isya. Nggih. Nah, karena pengajian maghrib katanya. Jadi pengajian maghrib. Ya, bareh mun sampai isya din maghrib aran. Pengajian isya limplai. Nah, karena pengajian ba'dal maghrib cukup ini menjadi nasihat yang bersami. Ada 6 nasihat Abdullah bin Abbas. Saat pertama Nabi
Pertama Nabi? Pertama yakin tiada sida Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ragu, tak boleh ragu. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Sembahlah, beribadahlah kepada Allah sampai yakin itu datang kepada tiang 10 sana. Mau sembahyang Allahu Akbar, yakin sudah. Jangan ragu-ragu. Bareh takbiratul ihramnya 10 kali. Allah. Subhanallah, subhanallah. Allah. Allah. Oh iya ragu, iya setan kancinan, oh setan kancin, was-was. Mau sembahyangnya ke Allahu Akbar dari wah. Jangan ragu-ragu. Kalau dibiasakan menjadi penyakit nih, bareh nain malik. Orang yang terganggu kiri kanannya, bareh mau ulah kepu nih musuh. Ulah kepu nih suara-suara nih. Bareh ragu si usalli. 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 Nah bukan usalli, usalli. Allahu Akbar wah jari. Laut bergerisa. Nanti kita bergerisa. Muntah yakin dulu. Okay. Ini penyakit. Penyakit orang sholat itu. Was-wasah. Ragu. Nah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah yang pardu-pardu. Ya. Yang ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan dunia menjadi tujuan utama kita hidup. Akhirat tujuan utama kita hidup. Dunia adalah wasilah perantara kita menuju akhirat. Yang kelima adalah bagaimana kita menjadi orang yang selalu memakmurkan dunia itu untuk fungsinya sebagai dunia. Karena dunia bisa menghancurkan akhirat kita. Yang keenam adalah kita selalu memberikan nasihat kepada sesama kita. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Itulah enam wasiat. Wasiat pesan dari Abdullah bin Abbas kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya kepada kita sekalian. Amin. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, murah rizki, halal barakah. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin. 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 Allahumma amin. Demikian, mohon maaf pada segala khilaf dan kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.